yang pertama kemarin, klaster pertama itu tanggal 18 Juli kemarin, kita sudah mengumumkan 10 calon gubernur dan calon wakil gubernur yang sebelumnya satu. Kemudian ada 31 waktu itu kabupaten kota, calon bupati dan calon wali kota dan wakil wali kota. Nah hari ini kami akan mengumumkan 10 lagi calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi tanggal 18 Juli, tanggal 8 Agustus, nanti tanggal 18 Agustus terakhir sisanya kalau masih ada tanggal 26 Agustus. Ini tahapan-tahapan yang nanti akan kami sampaikan. Jadi saya ulangi, kita akan mengumumkan hari ini ada 10 calon gubernur dan wakil gubernur lagi yang sudah kami simulasikan, sudah kami exercise, terus kemudian sudah kami rapatkan tadi malam bersama dengan Ketua Umum Pak Erlangga. Kalau yang kabupaten kota kan terlalu banyak, nanti kita belakangan. 10 nama calon gubernur dan calon wakil gubernur itu adalah untuk Provinsi Papua kita mencalonkan Saudara Matius Fakiri, dan calon wakil gubernurnya adalah Saudara Ayoko Alberto Ferdinand. Jadi inilah 10 nama-nama. 10 nama-nama 10 provinsi, di 10 provinsi yang sudah kita tetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, ditambah ada 278 kabupaten kota dan kabupaten kota yang kita sudah menetapkan sebagai. Saya kira itu.